Hai guys, balik lagi bareng gua Ami di game Minecraft lagi guys. So, jadi di video kali ini guys, gua bakalan review dan showcase sebuah server lagi. Dan untuk nama server kali ini tuh adalah server Endercraft MC Season 8 guys. Oke, jadi ini tuh adalah server MCPE 1.19.30 ke atas ya guys ya. So ya, buat kalian yang mau gabung ke server ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya guys ya. Nah, jadi ini tuh adalah server Endercraft MC yang udah update ke season 8 ya cuy ya. Jadi ya, kalian bisa langsung aja gabung karena ini membernya udah lumayan rame, ada 25 orang yang main ya cuy ya. Oke, langsung aja kita review dan showcase Endercraft MC season 8 yang terbaru ini cuy. Let's go. Oke guys, jadi untuk tempat spawnnya itu ada di sini ya guys ya. Nah, jadi ini tuh adalah tempat spawnnya dan ini tuh adalah lobby baru Endercraft MC Season 8 ya cuy ya. Nah, jadi ini lobby barunya ya guys. Nah, itu ada rumah medieval-medieval gitu ya guys. Dan membernya itu rame banget cuy ya, jangan khawatir. Oke, langsung aja kita review untuk NPC-nya. Di sini ada rating server ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa review server ini atau create review ya teman-teman. Nah, di sebelahnya itu ada NPC daily reward cuy. Kalian tinggal ketekan aja, kita dapat 20.000 guys, lumayan ya cuy ya. Oke, langsung aja kita review dari sebelah kiri, dari belakang. Nah, di belakangnya itu ada NPC owner gitu ya teman-teman, ada co-owner yaitu Nas, owner Yusril Ted, dan juga Fadlan 7K ya teman-teman. Nah, Fadlan 7K, ini ada Fault teman-teman. Oke, jadi ini ada Fault, ada kontak. Nah, ini NPC kontak ya teman-teman. Nah, ini ada quest teman-teman atau tugas. Ada juga di sini tuh rules servernya guys. Nah, jadi ini rulesnya kalian wajib patuhi. Nanti bisa di ban 1 sampai 7 hari atau enggak permanen ya cuy ya. Oke, kita review dari sebelah sana lagi. Ini kelewatan. Ini ada rank list ya teman-teman. Nah, ini ada NPC rank list. Nah, untuk rank listnya itu yang paling tinggi itu adalah MPP plus teman-teman. Legend ya cuy. Nah, untuk legend itu harganya adalah 120 IDR ya, itu berapa rupiahnya cuy, lupa gue ya. Oke, nah di sebelah sini tuh ada CPS. Ini CPS apa guys, kagak tahu juga gue ya guys ya. Oke, biarin aja. Uang kita ada 40.000, lumayan. Ini ada top online. Nah, ini top online nya ada 100 plus ya guys. Yang pertama itu ada Lixi 1120 guys. Oke. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sini tuh ada WAP teman-teman. Nah, jadi itu WAP-nya di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, itu ada survival 2, nether, dan juga di end ya. Nah, ini ada partikel cuy, NPC partikel. Jadi kalian bisa pakai, tapi tunggu kalian beli ini apa, beli rank teman-teman. Nah, ini tuh ada NPC top clan. Nah, di sebelah kiri ada top clan, ada hunter, ponik, dan masih banyak lagi ya cuy di bawah-bawahnya. Oke, kita ke depan sana lagi cuy. Nah, jadi untuk crate gacanya itu ada fort crate, ender crate, ender tools, ender money crate ya teman-teman. Nah, ini ada key shop-nya. Nah, untuk key shop-nya itu ada ender armor, ender tools, dan money key teman-teman. Money key itu harganya adalah 200.000, ender tools itu 5 juta atau 500 cuy ya. Ada 500.000 juga ada. Oke, ini ada DN teman-teman, NPC untuk pergi ke DN, ada survival 2, survival 1, dan nether teman-teman. Ya, ini tempat portal nethernya. Oke, langsung aja kita pergi ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini tuh ada NPC kosong. Ada shop X. Nah, ini shop kayak troli gitu. Dan juga ada enchant shop di sini guys. Nah, jadi ini enchant shopnya, kalian bisa lihat itu ya. Jadi kalian bisa enchant senjata juga. Oke guys, selanjutnya kita bakal coba pergi ke tempat survival 1 dan survival 2 nya. Kita ke tempat survival 1 dahulu. Oke, let's go. Nah, jadi ini tuh adalah survival 1 nya guys ya. Waduh, keren banget, udah rame guys ya. Oke, jadi untuk rumah-rumahnya kagak ada ya cuy, karena ini survival 1 ya guys. Mungkin di survival 2 rame cuy. Waduh, ada parkournya guys, keren banget ya guys ya. Nah, oke guys, yang selanjutnya itu adalah survival 2. Kita bakal coba klik aja langsung. Dan ini tuh adalah survival 2 nya ya guys ya. Tuh kan, seperti yang gue bilang, di survival 2 itu banyak rumah-rumah cuy ya. Nah, jadi ini rumah-rumahnya banyak banget cuy. Kalian bisa langsung aja main di sini guys. Oke, ini ada player yang lagi main. Dan di bawahnya itu ada tempat mining. Oh my god, ini gue kenapa cuy ya.
Oh, jadi gelap guys. Kenapa ini guys? Aku tidak tahu, tidak. Oke, iya. Jadi tadi ada sedikit efek ya guys ya. Nah, jadi ini tempat survival 2-nya cuy. Dan untuk Nether dan juga The End-nya kalian bisa langsung aja showcase sendiri karena ini servernya adalah server survival. Oke guys, jadi itulah tadi beberapa fitur dari servernya Endercrab MC Season 8 ini cuy ya. Oke, jadi buat kalian yang mau gabung silahkan langsung aja gabung cuy ya. Dan ya, semoga kalian suka. Jadi kalian wajib ramein lagi server ini, tembusin 30 orang ya guys ya. Oke, segini aja dulu video gua review server kali ini dan sampai jumpa lagi di konten gua selanjutnya guys. Bye bye. Yuhu.